Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda sekali lagi bersama dengan saya Hezri Yassin dan tetamu istimewa kita iaitu Puan Marlina Hamzah selaku Peguam Syari'i dan juga mediator bertauliah. Ya, bersama dengan saya Puan Marlina, kita sedang berdiskusi ataupun berforum tentang isu-isu yang menyentuh berkaitan dengan wanita di Malaysia ya. Kalau sebelum ini kita ada sentuh tentang isu keselamatan puan ya. Baik, kali ini soalan saya pada puan ialah apa pendapat puan ya, ataupun bagaimana puan melihat cost of living di Malaysia ini khususnya dari sudut pandang wanita? Silakan puan. Okey, terima kasih Hazri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dari segi pandangan wanita saya sebagai wanita berpendapat bahawa cost of living di Malaysia ni sebenarnya amat tinggi. Right, bagi saya. Right. Cuba bayangkan seorang wanita yang bekerja sekiranya gajinya hanya 1,500, contohlah ya 1,500, dia perlu juga memikirkan bahawa dia perlu menghantar anaknya ke nursery. Jadi bila dia perlu hantar anak ke nursery dan purata hantar seorang anak ke nursery, saya rasa dalam lingkungan 300 ke 400. Sekiranya anak tersebut hanya seorang, okeylah. Dalam 1,500 mungkin boleh di share bersama dengan suami dan sebagainya. Tapi kalau sekiranya ada anak dalam 3 orang, 4 orang, macam mana keadaannya di situ? Kalau 4 orang dah 1,200. Kalau 300 orang lah. Jadi akan habis di situ sahaja untuk menghantar anak ke nursery. Allah. Jadi cost of living tu sebenarnya amat mencengkam sebenarnya. Jadi satu yang perlu diambil perhatian, macam mana cara kita nak menyelesaikan masalah ibu-ibu yang bekerja dari segi penghantaran anaknya. Di macam dari segi daycare-nya, anak tu nak dihantar ke mana. Satu lagi, kalau ibu-ibu yang bekerja, bagaimana pula kos dia untuk pergi ke bekerja tempat tersebut, ke tempat kerja? Adakah dengan gaji yang 1,500 dia nak bayar pergi, kalau kata pergi naik kereta, dia perlu bayar minyak. Dia perlu bayar parking. Tak semua majikan yang menyediakan parking free untuk dia punya untuk pekerjanya. Dan juga makanan. Makan tengah hari, satu hari sekarang ni saya rasalah, kalau kiraan saya, lunch aja kalau kita waktu tengah hari makan dalam sekurang-kurangnya dalam kalau paling murah dalam RM5. RM5 tu di Kuala Lumpur dalam RM5. Cuba bayangkan RM5 kali dengan berapa hari kita nak spend untuk makan tengah hari. Jadi kalau untuk makan saja saya rasa dalam RM200 paling kurang. Itu paling kurang. Belum kira lagi sarapan. Jadi di situ, di manakah gaji yang RM1,500 itu boleh digunakan? Adakah ia mencukupi? Dan sekiranya kita lihat kepada ini, bila tidak diselesaikan masalah cost of living ni, akan menggalakkan wanita-wanita mengikat kredit. RM1,500 saya rasa sudah layak untuk mendapatkan kredit. Jadi bila ada kad kredit, dia akan berhutang dan berhutang dan berhutang. Jadilah wanita yang berhutang selepas itu. Ya, itu pendapat puan. Dari segi saya percaya mereka yang bergaji RM1,500 dan mungkin bersuami, bagaimana pula kalau yang ibu tunggal? Dengan kos dapur mungkin barangkali ya, barang dapur nak beli. Silakan, bagaimana pendapat puan? Ya, itu pun menjadi satu isu juga. Kalau sekiranya dia sebagai ibu tunggal, maknanya di situ perkara yang sama juga. Dia bekerja, dah lah dia ibu tunggal. Kalau ada suami, mungkin suami lebih akan membantu apa-apa yang kita boleh share bersama. Tetapi kalau kata sebagai ibu tunggal dengan siapa yang dia mahu mengadu? Pada masa yang sama dia kena bekerja, pada masa yang sama siapa nak menjaga anak? Saya cuba menarik perhatian isu ni berkaitan dengan anak-anak yang terbiar. Bila cost of living ni ada masalahnya. Anak-anak terpaksa ditinggalkan di rumah. Ibu terpaksa bekerja. Kalau nak hantar anak-anak dekat nursery, kena bayar. Kena ada kos di situ. Jadi tidak ada kelebihan di situ. Kalau ibu bekerja atau ibu tak bekerja, tak ada penyelesaiannya di situ. Macam mana kita nak meningkatkan atau untuk menjaga, untuk menyelesaikan masalah cost of living yang dihadapi oleh wanita? Dan juga sekiranya tak diselesaikan, saya percaya dia akan menjadi satu masalah sosial. Kerana ibu-ibu ini juga ada tekanannya di situ. Di mana arahnya ibu-ibu ini atau wanita ini untuk menyelesaikan masalah tekanannya di situ. Jadi saya amat berharap agar masalah cost of living atau masalah kos sara hidup ini dapat difikirkan macam mana jalan penyelesaiannya, terutamanya kepada wanita. Untuk menjamin satu masyarakat yang benar-benar sempurna, insyaAllah. Baik, alhamdulillah. Itu dia satu luahan dan juga harapan daripada seorang wanita ya, itulah Puan Marlina yang sudi berkongsi bersama dengan kita. Para sahabat-sahabat, insyaAllah kita akan bersama lagi dengan Puan Marlina untuk isu-isu yang lain, dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami.